Anda masih menyaksikan update siang pemirsa. Kita segera beralih ke sorotan selanjutnya. Capaian kebanggaan didapat oleh Universitas Erlangga melalui ajang bergengsi pemeringkatan Quaquerelli Simon UNER Surabaya ini meraih posisi 465 sebagai kampus terbaik di dunia. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kabar membanggakan datang dari Universitas Erlangga UNAIR Surabaya. Kampus yang lahir pada 10 November 1954 ditetapkan sebagai kampus terbaik di dunia di urutan 465. Hal ini seperti yang diumumkan oleh lembaga pemeringkatan dunia Quaquerelli Simon pada hari Rabu dini hari. Prestasi tersebut menjadi salah satu capaian sekaligus bukti kegigihan seluruh sivitas akademika UNAIR di bawah kepemimpinan Rektor UNAIR, Profesor Dr. Muhammad Nasi, tidak hanya masuk dalam 500 besar dalam ajang bergengsi tersebut, pada level Asia, posisi UNAIR menempati urutan 113 kampus terbaik. UNAIR juga menempati posisi 19 kampus terbaik di Asia Tenggara, dan juga tidak kalah membanggakan UNAIR menempati posisi 4 kampus terbaik di Indonesia. Prestasi yang terkini yang mau kita syukuri dan sebarkan kebaikannya ini adalah berkaitan dengan capaian Universitas Erlangga pada QS World University Ranking. Alhamdulillah UNAIR menjadi perguruan tinggi keempat di Indonesia yang masuk ke 500 top dunia versi UIS, mengikuti UGM, UI, ITB. Kalau tahun-tahun sebelumnya selalu hanya 3, 3, 3, 3, tahun ini alhamdulillah Indonesia punya 4 perguruan tinggi yang masuk dalam 500 top dunia. Saya pikir ini adalah kabar gembira yang patut untuk sekali lagi kita syukuri bersama, dan kami sampaikan terima kasih tetap apresiasi untuk kawan-kawan semuanya dan para masyarakat termasuk para mahasiswa, para dosen, para akademik peer, dan juga tentu saja mitra-mitra industri serta dunia usaha termasuk orang tua dari para mahasiswa. Meski telah mencapai banyak prestasi sebagai salah satu universitas terbaik dunia dengan beberapa capaian terbaik yang telah diraih, Profesor Nasi mengatakan bahwa hal ini tidak akan membuat UNAIR Surabaya berpuas diri. Seluruh sivitas akademika UNAIR akan terus berbenah dengan memperbaiki indikator yang masih lemah untuk bisa lebih baik dan diakui. UNAIR mencapai posisi ini dengan mengandalkan pada yang utama adalah employer reputation, yang menunjukkan dari bagaimana para pengusaha pengguna lulusan kita itu puas dan kemudian punya persepsi positif atas lulusan Universitas Erlangga, dan posisi kita di dunia cukup bagus, yakni 173 top dunia untuk employer reputation, disusul oleh academic reputation yang merupakan bagian atau buah dari kerjasama dan atau silaturahim Universitas Erlangga, dosen-dosennya dan seterusnya dengan para akademisi di luar negeri untuk riset bersama, untuk ngajar bersama, untuk publikasi bersama, untuk saling diskusi, saling membagi ilmu dan seterusnya, yang kemudian menyebabkan mereka punya persepsi positif juga atas reputasi dan atau capaian yang dilakukan oleh Universitas Erlangga. Kedepan, UNAIR juga akan mengikuti Times Higher Education World University Ranking, salah satu ajang pemeringkatan bergengsi di dunia.